Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back again to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali pastinya menemani waktu kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu cap support terlebih dahulu, khususnya buat yang barusan dan bergabung dengan channel ini, dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Yuk langsung saja kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Alsha dan Kak Titi sebagai kabar penutup di hari ini ya, check it out. Yang pertama ini, Bang Min akan ajak kalian terlebih dahulu di update-annya Kak Tiara Andini, mamanya Selen, yang di sini merepost update-an dari Tegia Syadika nih guys. Kalea jadi terngiang-ngiang dan menjadi lagu kesukaannya untuk jinglenya Lazada, pengiriman cepat, gratis ongkir, pengiriman cepat, gratis ongkir hingga terngiang-ngiang. Kak Tiara Andini merepost update-an dari Tegia Syadika. Yolo, lucunya. Siang hari tadi, update terakhir di Instagram Story Alshan masih berada di Kota Madinah dan baru saja Alshan mengupdate Instagram Story seperti ini, sudah di dalam bus on the way perjalanan menuju ke Kota Mekah, ke tanah suci Mekah. Yang artinya ya guys, dalam hitungan jam couple teaser kita akan melihat Ka'bah di depan mata mereka nih. Penasaran kan? Oke, kita saksikan sama-sama update Instagram story dari Alshan on the way perjalanannya. On the way ke Mekah, tertulis di caption Alsha tersebut. Sesuai dengan apa yang Bang Min katakan tadi, dalam hitungan jam couple teaser kita Alsha dan Katia Randini, Mama Yosi, Papa Dedi, Ule dan Olan akan bertemu dan berjumpa dengan sesuatu yang termasuk paling diinginkan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu dapat melihat Ka'bah guys. Kiblat umat Islam di seluruh dunia ini Ka'bah, dan kita doakan nih semoga dalam perjalanan menuju ke Kota Mekah tidak terjadi halangan apapun dan sampai ke Kota Mekah selamat ya, amin. Plus juga kita doakan semoga rombongan dari Alsha dan Kak Titi ini dapat menyentuh Hajar Aswad. Pastinya yang paling diinginkan setiap jamaah umroh maupun jamaah haji ya, menyentuh batu dari surga Hajar Aswad. Semoga bisa terwujud, kita doakan di bismillah. Alshad, Katia Randini, Mama Yosi, Papa Dedi, Ule dan Olan bisa menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, amin. Sekian saja dahulu guys untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan hari ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Min ya. Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa besok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.